Jumpa lagi dengan saya, Quest38. Vlog kali ini kita akan mencoba keterangan dari si lampu Honda Beat All New 2020 nya. Ini kondisinya malam hari dan lampunya sudah saya nyalakan. Kita akan coba lihat seberapa terang sih lampu LED si Honda Beat terbaru ini. Apakah terang atau biasa saja atau lebih terang dari Vario ya. Oke, kita coba nyalakan motornya. Kondisi lampunya sudah saya matikan dan coba kita nyalakan. Nah, seperti itu tingkat keterangan lampu dekatnya. Dan kita coba tekan lampu jauhnya. Seperti itu. Perasaan saya biasa aja ya teman-teman, nggak terlalu terang banget dan tidak terlalu redup banget jika dibandingkan dengan bohlam biasa atau motor biasa yang belum berlampu LED. Saya rasa ini lebih dari cukup terang ya, tapi kita akan lihat nampaknya kalau dari depan apakah dia masih kelihatan terang atau nyulapi atau bagaimana. Coba kita lihat. Ternyata kalau dari depan sangat-sangat nyulapi ya teman-teman. Tuh, terang sekali kalau penampakannya dilihat dari depan mata ya. Ini bahaya nih ya pengendara lainnya ini. Ini lampu deket loh ini. Coba tak nyalain lampu jauhnya, apakah memang tambah terang lagi? Nah, ini lampu jauhnya ya, tambah terang lagi ya. Sampai-sampai kamera saya tidak mampu mengkalibrasi ya, tapi memang saya rekamnya nggak pakai kamera biasanya, ini cuman pakai HP ya kayak gini. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari kendaraan bermotor yang kekinian yang tenaganya lumayan oke, ya inilah solusinya, Anda bisa beli Honda Beat All New nih ya. Bukan promosi dan bukan sponsor ya, lebih dari cukup ya. Nah, seperti ini lampunya lebih terang ya. Kalau di jalan atau dipakai di jalan itu sebenarnya lebih nyaman ini ya. Ya udah, gitu aja video vlog kali ini mengenai lampu Honda Beat terbaru ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan wassalam.